untuk kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilaksanakan 5 hari. 3 hari itu adalah materi pengenalan sekolah dari Bapak Ibu Guru ya, untuk mengenal seluruh apa lingkungan di sekolah, warga sekolah, untuk saling mengetahui, mengenal satu sama lain. Terus itu sampai hari Senin sampai hari Rabu ya. Terus setelah itu 2 hari, Kamis dan Jumat, kita mengadakan pengenalan eskul ya, pengenalan eskul yaitu di lapangan dengan cara apa, mengenalkan eskul apa saja yang ada di SMA 17 dengan cara praktek langsung diperagakan di lapangan, agar mereka oh betul bahwa eskul itu di SMA 17 ada dan memang ada dengan berbagai prestasi. Tujuannya tadi yaitu untuk meneruskan atau juga menampung keinginan atau juga bakat dan minat dari siswa baru, sehingga selama ini prestasi SMA 17 melalui eskul terus berlanjut.